Dapur adalah sebuah ruangan di dalam sebuah rumah yang digunakan untuk memasak dan mempersiapkan makanan. Fungsi utama dari dapur adalah untuk memasak, mengolah, dan menyajikan makanan untuk dikonsumsi oleh penghuni rumah. Selain itu, dapur juga dapat digunakan untuk menyimpan alat-alat masak, bahan makanan, dan peralatan makan. Manfaat dari memiliki dapur yang baik adalah dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, karena makanan yang sehat dan bergizi dapat disiapkan di rumah. Selain itu, memiliki dapur yang fungsional dan nyaman dapat meningkatkan nilai properti rumah. Ciri khas dari dapur yang baik adalah memiliki desain yang ergonomis, memadai dan fungsional, serta mudah dibersihkan dan dijaga kebersihannya. Dapur juga harus memiliki ventilasi yang baik untuk menjaga sirkulasi udara yang baik saat memasak. Harga dapur dapat bervariasi tergantung pada jenis material yang digunakan, ukuran, desain, dan lokasi rumah. Dapur yang dibuat dengan bahan berkualitas tinggi dan memiliki desain khusus biasanya akan lebih mahal daripada dapur biasa. Beberapa lain-lain mengenai dapur meliputi. Dapur dapat menjadi pusat aktivitas keluarga di rumah, tempat berkumpulnya anggota keluarga saat memasak dan menyantap makanan bersama-sama. Dapur juga dapat dijadikan tempat untuk mengadakan pesta atau acara sosial dengan keluarga dan teman-teman. Kegiatan memasak di dapur dapat menjadi hobi atau profesi bagi sebagian orang.